aku cek miti li untungnya gak dikompon jadi aku mau pake sajane sale berarti arep nongkon tapi kok cek miti li arep gitu leke dewe kan haru ngumpluk-ngumpluk. Terus kita masukkan kentang sama patinya. Oke, sekarang kita lanjut masak nasi liwetnya ya. Nasi liwet itu udah tak siapin beras itu ada santan ya, sama santan. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salimbrot. Ini mau mulai masak lagi ya teman-teman ya, dikarenakan nanti ada acara. Sekarang kita mau masak menu banyak ya. Masak banyak. Nah, sekarang ini aku masih meracik-racik bahan dan bumbunya. Ini aku lagi nyiapin bahan untuk bacem tempe, teman-teman ya. Ada bacem tempe, ada sambal terong sama ikan asin, terus ada kering ati empela, kentang, ada ayam bakar, terus ada tahu sambal matah, Bang. Tahu sambal matah. Belum. Lagi mau ya. Sekarang kita racik-racik bumbunya. Kita menggunakan waktu dengan singkat ya, karena acaranya nanti siang. Ini sudah hampir siang, kita harus cepat masaknya. Nah, untuk bumbu bacemnya saya hanya menggunakan bawang putih, bawang merah dirajang ya. Terus nanti kita tambahi gula merah, daun salam, sama kecap sedikit ya, supaya untuk memperhitam warnanya. Ini bacem tempe nanti digoreng. Kalau digoreng biasa kan bosen ya, jadi diganti-ganti lah. Bacem goreng. Bacem tempe nanti kita goreng. Ya, tempe kita iris. Apa? Panen pastuku untuk rezeki gedang, alhamdulillah. Ya Allah, kayak gini aku di jalan apa lagi? Orang sejauhnya pokok. Sudah deh kita iris. Standby. Kita iris agak tebelan ya, dikarenakan mau dibacem, direbus, jadinya ya harus agak tebel. Kalau tipis kenapa, Bro? Nanti hancur, Pak. Nah, itu lo dijelaskan, Mas. Nah, kayak gini, gantel-gantel. Bacem gorengan itu doyan, Bro. Jadi tempe bacem. Pucet kan lo tau? Oh. Tidak digoreng? Tidak. Di sekurung ngono kaya, aku ya ratu ya lo. Eh udah bacem lo bang. Aku baru urut lo sama ini, udah bacem goreng. Sama pertama kali doyan bacem ku ya? Bacem aja. Bacemmu. Sungguh kok kenal. Aku harus ketok kan? Aku di ketoknya sedikit. Iya. Ini loh, jadi kan ben ketok ini lang yo. Oh, dari pemirsa loh. Jadi itu beromong ae. Lawang ewan. Wangi. Dan pilih bawang, bawangnya cilik-cilik dan latihnya sampai gede nih. Les malah ya salen buat ngiris ngalung wae. Ya kan lebih bal gede. Wae latih gede malah cilik. Oke, gini teman-teman, cemplungkan bawang putih, bawang merah yang sudah dirajang. Tambah garam.
micin. Micin guys, gak tak beli nih micin. Terus gula merah. Micin itu sedap. Terus daun salam. Salam itu apa? Terus air. Iya maksudnya aku tuh pajak nih. Ngulek bumbu. Ngulek apa itu? Ngulek bumbu teman-teman ya. Bikin bumbu anu. Bumbu sambal terong. Nah, bumbu sambal terong ada bawang putih, bawang merah, cabai kemiri. Kok nek kene uyahe kok? Loh, harus ada uyahnya. Iya, iya. Kita sapa kene? Enak enggak jan enggak buka kene sapi durian. Uyah, wes. Mungkin ada uyahnya itu sudah bisa menghancurkan. Aku cek meeting ini untuk nih, gak dikontrol. Jadi aku mau ngerti. Saat jadi sale berarti harus nonton, tapi kok cek meeting ini harusnya kita biasa. Lo kayak dewe. Nah, rumahnya lombok. Nyeprak, bro. Kok hidangan aku kok? Dan haru ngumpluk-ngumpluk itu bumbu apa mah? Bumbu api. Oh, untuk kre, kentang-kentang karo kentang. Enak apa gitu? Bawang merah, bawang merah, bawang putih, urung nyusul ya, terus cabe apa besar merah, cabai rawit, kemiri, nanti kasih laos, kasih kunyit, kasih jahe sedikit, kasih merica sedikit. Oke. Okay. Kita ulek lombok esek, soalnya butuh perjuangan lombok es. Bacem tempe. Kacur ya. Kayak sing ngisor itu enak sing ngisor. Enggak ada yang luar sama asap. Ini ya. Kita goreng-goreng dulu ya. Itu apa terong, ati, semuanya kita goreng-goreng dulu teman-teman ya. Pakai jelantah. Ini jelantah buat goreng pupuk kemarin, enggak apa-apa. Jelantah asal bersih ya. Terus aku di sini mau bikin apa itu namanya? Lapis teman-teman. Ini tak ukur pakai gelas. Tepung terigu 1 gelas. Tapiokanya 1 gelas lebih dikit. Kita bikin sama rata supaya enggak alok. Kemarin aku bikin alok kebanyakan tapioka. Thank you.
ya. Nah, teman-teman wis tak gorengi kabeh ya. Semuanya iki bumbu wis tak ulek mau. Saiki masak sambal terong dulu ya. Dan kita ganti bumbune. Masukkan kecambah besar ya. Masukkan terong. Mateng teman-teman, sangat sisihkan dulu. Oh iya sayang, saya ya. Menyedap.
garam. Terus kita masukkan kentang sama atinya. Terus matang. Aromanya dalam. Kenapa itu kok gitu? Deh, papa punya. Terus bakar ayam. Ayamnya tak bakar pisan. Nah, bakarnya pakai batu, teman-teman. Lagi oke, emang mulai menggosong kan, angkat teman-teman tuh, menggosong-gosong diangkat. Oh, ini matang kafe nih. Oke, kering kentang sama ati sudah siap. Sayur terong sama ikan asin juga udah siap. Ayam bakar udah siap. Sekarang kita goreng tempe bacem sama paru sapi ya. Nanti juga kita bikin sambal matah tahu goreng ya. Sekarang kita goreng dulu tempenya. Nah, kita goreng si tempe. Mungkin gorengnya cepat ya teman-teman, nggak lama. Guys, saiki rebus kuluk teman-teman. Nah, harus dicuci ya kulupe. Oke, sekarang kita lanjut masak nasi liwetnya ya. Nasi liwet itu udah tak siapin beras itu ada santan ya, sama santan. Terus bumbunya bawang putih, bawang merah udah tak iris. Terus ada pete, cabe, serai, daun salam ya. Terus ada juga teri ya. Teri sama bawang merah, bawang putihnya kita gongso dulu teman-teman ya. Oke, teri kita goreng dulu teman-teman. Goreng atau kering. Terus bawang merah sama bawang putih kita campur. Ini kurang minyak, kita tambah minyak. Thank you.
tambah santan apa garam. Masih fresh. Ini. Kita tumpuk sampai matang. Oke, setelah sudah kita tuang ke berasnya tadi ya. Terus serainya kita masukkan, daun salam kita masukkan, cabai juga kita masukkan. Pete ya, pete juga kita masukkan. Ya, sekarang kita masak. Nah, seperti ini teman-teman. Mana ayam bakar? Terong sambil terong. Coba ke ati ya, ati. Kulupan. Kok ini sapi, sapi hilang, tempe bacem. Ngenteni ngedang sego. Wow. Hehehe, lombanya melenyat-lenyat nanti pete ini. Oke teman-teman, masak cukup sekian ya, karena dilihat teman-teman perlu. Jangan lupa subscribe di channel Salebrot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.